datang di The Comment Takbiran. Yeah. Kali ini bersama cast dari Surga yang Tak Dirindukan. Kalau yang main gini mah kita mah pada rindu ini ya, salah. Dan ini alhamdulillah ada film ini ya. Kalau nggak ada film ini, mereka nggak mau datang ke sini. Iya. Gitu sih. Iya, kamu kalian terlalu sibuk sih jadwalnya. Bella apalagi. Iya. Ralin juga. Fedi nggak usah lah. Bosen lah. Bosen lah. Bella lagi sibuk apa sih sekarang? Lagi sibuk promo film Surga yang Tak Dirindukan aja sih. Iya. Karena baru selesai syuting filmnya. Baru selesai. Terus mau rilis juga gitu. Jadi ya sekarang lagi promo film aja. Kapan rilisnya? Tanggal 15 Juli. Juli? Juli ya. Iya, iya. Satu hari yang lalu ya. Kemarin itu dia. Kemarin sudah dirilis. Betul. Ini ceritanya tentang apa, By the Bay? Intinya sih cerita cinta ya. Cerita cinta antara, dimulai dari antara gue dan Bella yang sebagai suami istri. Punya anak satu, perempuan, dan berencana ingin membuat dongeng surga dunia. Oke. Okay. Terus tiba-tiba muncullah sosok Meros yang diperanin Ralin. Ini? Yang godain lo? Godain sih. Menang banyak banget lo, coy. Gile. Tapi bukan Bella sama Ferdi, gue jadi anak. Ferdi. Jangan dong, gue jadi anak. Ngomong. Aku tua banget nanti, gak boleh. Boleh jadi anak, tapi jalannya harus gitu. Wajah. Kita lihat trailer dulu. Aku Prasetya. Aku Citra Arini. Panggil saja Arini. Adek-adek, siapa yang mau dengar dongeng Madania? Jahat buat Sabrina. Sedih ya, gile. Shocking banget. Luar biasa. Kamu jadi apa sih sebenarnya? Aku jadi istri keduanya. Buset, istri kedua, weh. Wah. Apa sih nggak terima? Hah? Nggak terima. Pengen jadi Mas Pras ya, pengen jadi Fedi. Iya. Rezeki sama apa sih, emang nggak kemana. Maksudnya rezeki buat lu, apa sih buat lu? Mas Darto katanya terlibat di film ini ya. Kok nggak ngajak-ngajak kita berenam nih? Hah? Gua sama Dut Endut. Ah, kamu, kita lihat nih. Nah, tuh ya, gila megangnya Darto. Hah? Ya ampun, ketahuan kan. Gimana Cina, hasil karya Eka baik, bagus kan? Bagus, ya? Natural kok. Natural kan, gak ada yang alergi kan kulit-kulitnya. Pak Darto ya? Kurusan lah. Iya Pak gitu deh. Tinggian juga. Biasa keker. Kok makeup gak ngajak-ngajak? Apa juga belajar seni lukis. Iya. Thank you bro, gila. Bungnya gimana nih? Bapak ahli makeup ya Pak? Lanjut. Besok buka makeup pengantin Pak. Iya. Kita juga akan bahas hal-hal yang bisa bikin kita berpindah ke lain hati nih. Ya. Aduh. Karena kan ceritanya kan ke lain hati nih. Ya kan? Surga yang tak dirindukan. Itu berarti tak dirindukan lagi kan? Tak dirindukan. Tapi kok mau sih diduain? Mau ya? Disuruh sutradara Pak atau gitu? Awalnya sama sekali nggak mau gitu, karena ya yang namanya perempuan pasti nggak ada yang ikhlas kali ya, kalau misalnya harus melihat suaminya nikah lagi sama orang lain gitu. Cuman ya karena Mas Pras juga punya alasan sendiri kenapa dia sampai harus nikahin Mei, jadi akhirnya aku mulai coba ngerti. Dan kita kan udah punya ada anak, jadi semuanya demi anak. Alasannya apa? Banyak yang ngelakuin itu. Bisa lah gunain lagi.
Pak, kok lu semangat banget, Pak? Oh, iya. Gimik aja gue ini. Iya, iya, iya. Satu aja belum. Aduh. Pertama nih, mungkin akan berpindah ke lain hati ya kalau bertemu dengan orang seperti ini. Puasa nggak boleh marah-marah, nanti batal. Udah deh. Udah, aja. Tadi aku sekarang udah boleh marah-marah. Astaga, naga. Aduh. Tapi aku bukan kayak gitu loh di situ karakternya, enggak. Kalau di real life? Real life enggak juga. Kalau real life biasanya cowok yang kayak gitu. Ralin, Ralin. Kayak gitu. Cowok kayak gitu. Pacarmu kayak gitu? Pacar semuanya begitu. Semuanya banyak juga pacar. Ada berapa pacarnya sekaligus? Wow. Iya. Selanjutnya nih juga pasti enggak akan betah kalau ngadepin cewek kayak gini nih. Tapi si cewek tadi tidak melihat potensi orang tadi. Kenapa? Coba kita ulang videonya. Orang ini tuh punya potensi luar biasa. Oh, dia bisa ngendarin dua motor sekaligus. Ya? Itu dia. Betul. Motornya dua. Keren. Motornya dua. Udah happy? Udah. Motornya dua. Iya. Atau mungkin ilfil kalau punya cewek yang kayak gini ya. Busuk. Iya, itu dia sambil sembelit itu. Udah 3 tahun nggak ke belakang. Iya. Yang sebelahnya kan biasa aja. Iya, tapi menang lagi. Semangat banget. Kayaknya menang deh. Ya. Kita tanya, Bella kalau marah kamu tipe yang meledak-ledak atau diem? Enggak, aku tinggalin, diem. Wah, wow, gawat itu, ini gawat. Itu yang gawat. Ralin kayaknya model yang marah-marah ya kamu. Tanya aja yang fading ya. Yeah. Oh, gitar. Maksudnya dia kenal sama aku, bukan gitu. Oh. Ya, pupus ya guys, pupus kalian ya. Ya. In your dream. Atau cowok yang suka nge-gym ya, tapi kayak gini cowoknya. Kalau ngeliat gini, kamu, kayak... Tuhan rasanya pengen nyender di dadamu. Tapi kita tanya sama Bella, sama Ralin, kalian termasuk cewek setia gak? Wah, pada diem. Wah, gak langsung dijawab. Wah, gak dijawab. Tergantung dong. Loh, tergantung apa? Ya, iya, tapi kalau misalnya ternyata pasangannya, apa ya? Atau ada pilihan yang lebih bagus gitu? Oh, enggak dong. Aku tipe yang menyelesaikan satu dulu. Satu selesai, oke. Okay. Oh, iya, benar. Nah, ini maksudnya ngapain setia sama pasangan yang tidak setia? Kita kasih pilihan dulu nih. Kita tes kesetiaan. Mau pilih Nona Ralin siapa? Apakah tetap sama Om Fedi atau sama yang ini? Kakak Dame, maju dulu. Sikat, Me. Goyang. Aku pengen masukin apa gitu ke dalam situ. Ya, aduh. Kenapa sih? Keren. Ada lagi.
Yang ini harus dipantunin nih. Boleh. Oke. Okay. Ada beduk di kala maghrib. Di kala maghrib baca novel. Ini dia kakak Boni mau merayu. Aduh, pantunnya keren ya. Nona Ralin dan Nona Bella. Kalau saya melihat Anda berdua itu, saya melihat kalian berdua itu ibarat sebuah bola sepak di final Piala Dunia. Ya, tahu kenapa? Karena cuma ada satu tapi diperebutin banyak orang. Yes. Pergi berenang ke kota Paris. Ini Mas Torang si vokalis. Tapi yang ini untuk Fedi Nuril ya. Iya. Ya. Benar benar gitaris. Sama-sama gitaris. Untuk Fedi. Iya dong. Sama-sama gitaris. Tadi enggak ada yang ngerayu gua. Iya, iya dong. Ini lagunya buat Fedi. Fedi Nuril. Same without you, yeah. Without you. I am lost. I will never be the same without you. Without you. Yeah, man. Bagaimana? Mau pilih yang tadi 1, 2, 3 atau pilih gambar? Hah? Ya pilih 1, 2, 3. Iya 1, 2, 3 tadi yang main saksofon, gitar, drum atau gambar yang satu ini. Kita lihat. Nah. Oh, yang ini. Yang ini. Yakin pacar kamu setia? Coba sini abang goda. Buset. Gua aja doyan cewek goyang gua ngeliatnya. Iya, dia ganteng banget ya. Iya. Kita punya pacar, pacar juga pasti ngerti lah. Buset. Lu iya, ya. Ngertiin banget sih. Pacar, pokoknya naksir sama dia. Iya, semuanya pada naksir sama dia. Parah. Aduh. Betul, betul, betul. Oke, kembali lagi ke apa surga yang tidak dirindukan. Iya. Apa perbedaannya dengan film drama lain gitu, apa yang ditawarkan gitu, selain kan emang aktor dan aktrisnya kan luar biasa, itu kan sudah pasti. Tapi apakah ini bernuansa islami sekali atau? Nggak sih, kita lebih fokus ke dramanya, tapi di sini kita bisa lihat cara berpoligami yang baik. Ini pasti yang nonton banyak bapak-bapak nih. Iya. Gimana ya caranya ya? Dan mereka nggak nonton, ada jam videoin pelan-pelan, nyatet dong gitu ya. Oh iya. Dipraktekin langsung ya. Tapi percayalah bapak-bapak, Anda tidak setampan Mas Pras. Itu dia, iya. Itu yang berat. Masalahnya kesempatannya ini dia gede ya. Oh bapak-bapak agak tipis ya. Saksikan film Surga Yang Tak Dirindukan akan tayang tanggal 15 Juli. Sudah tayang 15 Juli. Kalian tonton, support film Indonesia juga. Betul. Baiklah, terima kasih untuk para cast-nya. Fedi, Bella, terima kasih sudah datang. Segmen selanjutnya nggak usah ditonton lah. Ngapain? Nggak ada mereka juga. Iya. The Comment. Yo. Oh iya, kata Pak Ustadz. Muslim yang baik itu selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ya udah, kalau gitu ambil sandalnya Pak Ustadz aja deh. Dan juga namanya kalau kehilangan sendal itu berarti rezekinya sampai di situ. Kita harus ikhlas dan pas. Pastel. Iya. Salah. Pasto. Salah. Pastiles. Pas Ben. Pasrah. Oh. Iya. Yeah.